Hai guys, sekali itu aku share cara kita cara aku finish body straight, finishing body straight dengan agak sunburst, tobacco burst actually. First aku apply yang pun tobacco brown tu kena aku highlight yang pun green, make terang gitu pedar. Apply. Then tunggu sampai ada rangkai, baru kita usuk itu buah baru. So buah aku usuk yang ambil ke color brown ya, akan dia tinggal dalam yang pu grain. Jadi on top of the grain kita send yang jadi putih baru. So boleh kita apply next color. Jadi tu kita boleh mendak yang pun color brown ni tadi masuk dalam grain ni. Untuk body tu aku nak 3 color, tobacco brown, orange and last one is vintage amber. Apply color orange dulu. Kena transition ni between orange, sorry, between brown to vintage amber. Vintage amber tu color ya kat kuning-kuning mimit, kuning bisa orange mimit lah. Nak yang tu kuning lah. That's why I need this orange to make the transition smoother. Sama kata tadi, bila ada rangkai, kusuk mimit, kusuk, and then leave the center nya nama tu natural baru, lepas tu apply vintage amber dia. So kusuk more ke center nya lah, more color pada center nya, pada tengah-tengah. Dan kau reapply yang pu tobacco brown tadi. Kena nambah yang pun line tepi. So itu kita kusuk baru. Kusuk ni tengah-tengah nyata kita perasan. Kusuk aku buai aku mayuh lagi yang pun color. Lepas kagak color vintage amber. So dia tu apply vintage amber. Dah banyak sapu orange mimit batisi ya. Then kalau orange saya tarik, ditarik ke tengah kena vintage amber. Itu tu lebih kayak seni lah sebenarnya. Berkini kita mix color ya. Pandai kita mix ya, mana gege apa dak. Kita tu sebenarnya kita kawan aku ya, bisik konsul aku kan agak custom build the Stratocaster ya. Itu salah satu peminat Ingwi Malmsteen. Kita di selama orang lama memiri itu Mr. Lauren.
kita pasang KVT nya bisa udah route ku mulai baru depan yang pu pick up KVT ya nantu ngambil mak ni si problem ni surat ku jenis begitu ngambil tu dia hari tinggi pakar kita kan kau ngagai hamba ke pu configuration tak ada masalah so yeah, just pop in aja new pick card tak ada masalah alignment. Untuk kita cek hasil lepas polish. I'm looking for any swirl mark. Tapi bisa perlu di polish baru. So far so good. Tu kita uji install yang pu tremolo. Tremolo system tu aku suggest owner tu zarinya ngiga gotoh bu. Gotoh 510T. Tu bagi aku tremolo tu paling solid. Be safe, be happy, and don't let anybody make you afraid. Habis problem ini yang pun tremolo KVT sempit perlu agak besar ini mimit di sini nyut kayet ini kok gaya nama nyut kayet ini tuning stability problem dia perlu move freely dalamnya untuk shielding agak aku shielding pasang naiknya. Neck itu original Fender 90s bootneck 1996 kah tidak silap itu beli ya second hand dari member kah neck risiko gitaris orang lama Mr. Walter salah. Okay guys, see you next time, bye.